Momen indah perkenalan antara anak Anies Baswedan Mutiara Anissa Baswedan dan suaminya Ali Saleh Al-Huraibi kini diketahui publik. Ali Saleh sendirilah yang menceritakan momen tersebut pada para wartawan usai resepsi pernikahannya dengan Mutiara di Candi Bentar Hall, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada Jumat 29 Juli 2022. Awalnya, sambil tersipu malu, Mutiara Baswedan mengungkapkan pertemuan pertamanya dengan sang suami yang terjadi beberapa tahun silam di kantin Rumpun Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia. Melanjutkan jawaban Mutiara, Ali lalu menceritakan kisah pertemuan awal di kampus yang nyatanya berlanjut hingga pelaminan itu. Meski sama-sama anak UI, keduanya belum pernah kenal sama sekali sebelum momen pertemuan di kantin RIK yang tak disebutkan secara pasti kapan kejadiannya. Kala itu, Ali yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran UI sedang antri membayar makanan berada persis di depan Mutiara yang juga menunggu gilirannya. Ketika menengok ke belakang, cinta pada pandangan pertama lantas bersemi. Ali mengaku terpesona saat melihat sosok wanita muda yang ikut antri di belakangnya yang tak lain adalah Mutiara. Ali kemudian berkenalan dengan Mutiara yang ternyata anak Fakultas Hukum UI, namun saat itu belum tahu jika wanita yang kelak dipersuntingnya itu adalah putri Anies Baswedan. Ketika pertama kali mengetahui wanita yang menarik hatinya itu adalah anak seorang gubernur, Ali mengaku sempat agak kaget. Namun, karena sudah merasa cocok, Ali dengan segala kesiapannya akhirnya mempersunting Mutiara, kawan sekampusnya itu.